Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Nuansa Priangan TV dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Ratusan warga masyarakat hadiri kegiatan Isra Miraj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1444 Hijriah dan gelar sorban yang bertempat di halaman kantor pemerintah Desa Cikancana, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada Sabtu 25 Februari tahun 2023. Acara tersebut dihadiri unsur Muspika Sukaresmi, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta sejumlah tamu undangan lainnya. Dari Cianjur, Jawa Barat, Tubagus Rahmat Nuansa Priangan hadir untuk Anda. Kami sebagai yang pemerintah desa, baru pertama ini persatuan dan kesatuan untuk menyatukan ulama dan umaro. Alhamdulillah setiap kami pengajian masing-masing jami, kami yang diberikan arahan hanya menyatukan ulama dan umaro. Alhamdulillah kekompakan pada hari ini semua ulama pada hadir di bidang pemerintahan kan itu ya masalahnya itu yang diharapkan itu seperti itu. Alhamdulillah kami sebagai pemerintah desa juga merasa bangga. Semua lembaga pokoknya yang ada di desa hadir semua. Dalam kekompakan kurang lebih hampir 1000 lah kan pada hari ini gitu, yang hadir dengan warga masyarakat. Insya Allah kedepannya lebih meningkat, lebih maju kan ini hasilnya Isra Miraj itu untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan itu. Mudah-mudahan segala macamnya bisa meningkatkan kepada pemerintah desa. Dukungan dari pemerintahan kecamatan Sukaresmi seperti apa, Pak? Kalau dari Sukaresmi, kalau melihat masalah Pak Camat, gitu ya, masalahnya itu tidak bisa hadir, gitu kan ya, masalahnya itu karena Pak Camat lagi dirawat. Kenapa kemarin juga saya minta ke Pak Sekmat, mungkin Pak Sekmat tidak bisa hadir juga. Ya, mudah-mudahan ke depan bisa menyempatkan waktu untuk kegiatan keagamaan di masing-masing desanya dan pemerintah tingkat kecamatan. Hari ini mubaliknya dari mana, Pak? Dari Cikeni, Pak Ustaz Asep. Ya, pondok pesantren apa itu kembali? Ustaz, kembali. Ya, dari pondok pesantren Alhamdulillah itu yang membawakan tema keagamaan dari jamaah mempersatukan sama. Niatnya dia pengajian itu sama sejajar dengan pemerintah desa gitu kan. Tidak ada pengajian ngawur ke yang lain gitu. Hanya sebatas memperkuat keagamaan dan dari teman.